Satu kali gagal, diulang kembali bagi jaga. Dia akan jaga taruh. Tembak. Dia dapat dipakar bagi Boya Putih. Dia diayunkan lagi ke belakang bagi Boya Putih. Awas bagi jaga. Hati-hati, hati-hati. Dia tembak, tertembaklah dia. Dia pakai terjadi dari belakang. Diayunkan lagi ke belakang. Awas jaga. Apakah terjadi kali ini bagi Hakim Garis. Jaga taruh. Sudah hanya ke panggungnya bagi jaga taruh. Ternyata bolanya kosong. Jatuh pada nomor punggung 2 bagi jaga taruh. Sudah hanya ke panggungnya jaga. Ternyata sempurna bagi jaga taruh. Jatuh pada nomor punggung 3 kali ini sudah naik ke panggungnya. Ya, lagi-lagi sempurna. Jatuh pada nomor punggung 4 sudah naik ke panggungnya. Satu kali gagal kali perubahan. Diangkat, mati, polanya kosong. Kali ini nomor punggung 5 bagi jaga taruh. Ya, lagi-lagi mati bagi jaga taruh. Jatuh pada nomor punggung 6 bagi jaga taruh. Sudah naik ke panggungnya. Diangkat, diayunkan. Ternyata lagi-lagi kosong bagi jaga. Jatuh pada nomor punggung 7 sudah naik ke panggungnya. Ternyata sempurna. Apakah terjadi sudah sampai ke home pertama bagi jaga. Kali nomor punggung 8 sudah naik ke panggungnya untuk jaga taruh. Kembali membantu. Kali ini satu kali gagal bagi jaga taruh. Ya, ternyata mati bagi jaga taruh. Bolanya kosong. Nomor punggung 9 bagi jaga, yuk, sudah naik dia ke panggungnya, diangkat, ya sempurna untuk jaga taruh, sorong lagi ke belakang, bagi, sorong lagi, iya apakah yang terjadi kali di belakang, diayunkan bolanya ke belakang, bagi Boya Putih, diayunkan lagi ke belakang, ternyata begitu kurang sempurna bagi Boya Putih. Jatuh pada nomor punggung 10, kali ini diangkat, yuk maju ke depan, kasih umpannya yang lebih cakep bagi jaga. Ternyata mati jaga taruh, harus kembali bagi jaga taruh. Nomor punggung 11 bagi jaga taruh, sudah naik ke panggungnya, diangkat, tunggu, diulang kembali untuk jaga, diulang jaga. Bagi jaga taruh diulang kembali. Sudah naik dia ke panggungnya. Maju ke depan. Ya, ternyata sempurna. Sorong lagi bagi Boya Putih. Diayunkan lagi ke belakang bagi Boya Putih. Yo, diayunkan lagi. Ayunkan bagi Boya Putih. Awas Boya Putih. Ya, apa yang terjadi bagi Boya Putih? Diayunkan lagi ke belakang. Sorong lagi ke depan. Sorong lagi ke depan. Apa yang terjadi? Ya, untuk jaga yang masuk obrol bagi jaga. Yuk, diayunkan jaga. Awas pada jaga taruh. Awas beri terbang. Ayunkan lagi bagi itu beri terbang. Ya, Boya Putih. Oh, tukar bebas bagi jaga. Ya. Untuk kali ini, Boya Putih. Nomor punggung 1 yuk, sudah naik ke panggungnya. Diangkat, diayunkan. Yuk, sambil baca mantra sejenak. Bagi Buaya Putih. Ternyata mati kayu pemukulnya untuk menutup lid bagi Buaya Putih. Jatuh pada nomor punggung 2. Diangkat, diayunkan. Ternyata bolanya kosong bagi Buaya. Kali ini untuk Boya Putih nomor 3 sudah naik ke panggungnya, maju ke depan, diangkat. Ternyata lagi-lagi bolanya kosong. Kayu pemukulnya menutup lid bagi Boya Putih. Bagi Boya Putih, yuk sudah naik ke panggungnya,
diangkat. Iya, lagi-lagi sempurna bagi bola putih. Kali ini nomor punggung 5. Yuk maju ke depan. Diangkat. Sudah naik ke panggungnya. Mati. Bolanya kosong. Bagi bola putih nomor punggung 6. Nomor punggung 6 bagi bola. Putih kali ini ragu-ragu untuk menembakkan bagi bola putih. Diayunkan bolanya. Mati. Kayu pemukulnya menutup lin bagi bola putih. Yuk nomor punggung 7. Sudah naik ke panggungnya. Ia begitu sempurna bagi bola putih. Yuk nomor punggung 8. Maju ke depan. Naik ke panggungnya. Diangkat dari pemukulnya. Ternyata sempurna bagi bola putih. Bagi bola putih harus bersamaan kali ini. Nomor punggung 9. Yuk diangkat. Diayunkan. Sempurna bagi penembakan. Diayunkan lagi ke belakang bagi Jaka. Sorong lagi ke depan Jaka. Tertembaklah bagi bola putih kali ini. Digenak di perjalanan bagi buaya. Alas bola di belakang bagi Jaka. Ternyata sudah sampai bagi Jaka Tarun. Jatuh pada nomor 1 bagi Jaka. 11 satu yang ada. Yuk nomor punggung 1 bagi Jaka Tarun. Ternyata lagi-lagi sempurna bagi Jaka Tarun. Nomor punggung 2 bagi Jaka Tarun. Sudah naik dia ke panggungnya. Yuk maju ke depan. Diangkat. Ternyata lagi-lagi sempurna. Jatuh pada nomor punggung 3 bagi Jaka. Diayunkan Jaka Tarun. Ternyata sempurna bagi Jaka Tarun. Persiapan guys untuk Jaka Tarun. Nomor punggung 4 bagi Jaka Tarun. Sudah naik ke panggungnya. Mati. Bolanya kosong. Nomor punggung 5. Awas masih ada bola. Yuk nomor punggung 5. Sudah naik ke panggungnya Jaka. Ya ternyata sempurna bagi Jaka Tarun. Ya diayunkan lagi ke belakang. Bagi beri terbang. Iya, apakah terjadi bagi bola putih? Yuk, tunggu dulu. Tunggu untuk bola putih bersama Jaka Tarun diulang kembali. Diulang bagi Jaka Tarun. Yang lari ke belakang kembali dulu, diulang kembali. Yang lari bagi Jaka. Untuk panitia, mohon maaf ya, ada kesalahan. Jauh kok gitu ya. Kokok aja karokok. Kepena karokok. Yuk kali ini nomor punggung 5 diulang kembali. Diangkat, diayunkan. Ya sempurna kali penembakan. Diayunkan bagi bola putih. Diayunkan lagi ke belakang. Tembak bagi bola putih. Sudah dikena tembak bagi Jaka Tarun. Diayunkan lagi ke belakang. Diayunkan lagi ke belakang. Ya sudah sampai bagi bola putih. Nomor punggung 10 bagi buaya. Yuk cepat bagi Jaka Tarun. Cepat bagi bola putih. Sudah naik ke panggungnya. Diangkat. Diayunkan bolanya. Sempurna kali ini bagi bola putih. Satu yang ada bagi buaya putih. Sudah naik ke panggungnya. Diayunkan. Diayunkan. Masih upaya dicakap. Satu kali gagal. Yuk bagi bola putih. Tinggal satu kali lagi. Diangkat. Diayunkan. Ternyata bolanya kosong. Bagi bola putih. Yuk maju ke depan. Sudah naik ke panggungnya. Lagi-lagi bolanya kosong. Bagi bola putih. Kali ini untuk bola putih. Sudah naik ke panggungnya. Diangkat. Ya ternyata sempurna. Kali ini bagi bola putih. Nomor punggung 4. Sudah naik ke panggungnya. Kecil mungil dia orangnya. Lagi-lagi sempurna bagi bola putih. Yuk kali ini diangkat. Nomor punggung 5. Diangkat lagi bola putih. Sorong lagi bagi Jaka. Diayunkan Jaka Tarun. Diayunkan lagi ke belakang bagi Jaka Tarun. Tembak Jaka Tarun. Awas pada Jaka Tarun. Inilah bola putih. Diayunkan bagi Jaka. Diayunkan lagi ke belakang. Yuk diayunkan kali ini untuk Jaka. Awas
bola putih. Ya, apakah yang terjadi bagi bola putih? Ya, tidak ada kesempatan lagi bagi bola putih. Awas jaga taruh. Awas jaga taruh. Awas jaga taruh. Awas jaga taruh. Awas bola putih. Awas bola putih. Ya, ternyata bola bagi bola putih. Layukan lagi bola putih. Layukan lagi ke belakang. Apa untuk jaga taruh? Ya, yang masuk laporan kali ini. Awas, yang masuk laporan bagi bola putih. Ia diayunkan, disorong lagi ke belakang bagi Caka. Diayunkan, diayunkan lagi bagi Caka. Ayunkan lagi Caka. Ia hati-hati Caka Taruk. Ia bola putih Caka Taruk. Ia diayunkan Caka. Tunggu. Diulang kembali bagi bola putih. Yuk penonton di luar. Ya, bagi penonton sorak dan apa. Lagi kembali bagi Jaga Taruk diayunkan bagi bola. Awas Jaga Taruk, hati-hati Jaga Taruk. Tertembak dia bagi bola. Yuk tembak menembak terjadi kali di belakang. Tembak tembak lagi dikena di perjalanan. Yuk diayunkan lagi bagi Jaga Taruk. Begitu kurang sempurna bagi Jaga Taruk. Yuk sorak-sorak aja, tidak boleh ke dalam bagi penonton. Satu pada nomor 26 bagi Buaya Putih. Sudah naik dekat panggungnya Buaya. Diangkat, diayunkan ke belakang. Begitu sempurna untuk bola putih. Satu pada nomor 27 sudah naik dekat panggungnya bagi Buaya Putih. Begitu sempurna penembakan bagi bola putih. Nomor 28 angkat kacamata bagi Buaya Putih. Sudah naik dia ke panggungnya, diayunkan bagi bolanya. Begitu sempurna persiapan untuk bola putih. Yuk nomor punggung 9 kecil mungil dia orangnya bagi bola putih. Ternyata sempurna. Yuk diayunkan lagi bola, diayunkan ke belakang bagi Caka. Diayunkan lagi bagi Caka. Tembak Caka. Begitu kurang sempurna bagi Caka Taruk. Kali ini bagi Buaya Putih nomor punggung 10. Jatuh pada nomor punggung 10 bagi Buaya Putih. Diangkat Buaya Putih. Satu kali gagal bagi Buaya Putih. Diangkat, diayunkan. Ya, ternyata sempurna bagi Buaya Putih nomor punggung 12. Angka tengah halam 11-0. 12 bagi Buaya. Sudah naik ke panggungnya. Tunggu. Tunggu untuk Buaya Putih. Satu kali gagal. Diulang kembali bagi Buaya Putih. Ia ternyata sempurna. Jayurkan bagi Jaga Taruk. Sama lagi di belakang bagi Jaka. Awas Jaka Taruk. Jayurkan. Jayurkan ke belakang bagi Jaga Taruk. Tertembaklah dia bagi bola putih di tidak pendiri perjalanan bagi Jaka. Sudah sampai gol pertama bagi Jaka Taruk. Jaka Taruk kali ini nomor punggung 6. Yang nomor punggung 6 bagi Jaka. Sudah naik ke panggungnya. Diangkat, diayunkan, mati. Bolanya kosong bagi Jaka. Nomor punggung 7 bagi Jaka Taruk. Diangkat Jaka Taruk, diayunkan bolanya. Begitu sempurna bagi Jaka. Nomor punggung 8 yuk maju ke depan. Sudah naik ke panggungnya bagi Jaka. Lagi-lagi sempurna untuk Jaka Taruk. Nomor punggung 9 10 yang ada 9-0 kali ini bagi Jaka. Begitu sempurna. Nomor punggung 1 jatuh pada nomor punggung 1 bagi Jaka. Tunggu. Kutunggu Jaka Taruk. Satu kali gagal bagi Jaka. Diangkat, diayunkan ke belakang. Sorong lagi bagi Buaya Putih. Yuk sorong lagi ke belakang. Diayunkan bagi Buaya Putih. Tembak Buaya. Ternyata begitu kurang sempurna untuk Buaya. Bagi Jaka. Jatuh pada nomor punggung 2 nomor bagi Jaka.
sudah naik ke panggungnya sambil baca mantra sejenak, kasih umpan yang lebih cakep bagi Jaka, ternyata sempurna untuk Jaka Taruk. Dayunkan lagi di belakang bagi Jaka, dayunkan lagi di belakang bagi Boya Putih, yuk dayunkan lagi Boya, dayunkan bagi Boya, dan tembaklah dia. Yuk, diulangkan pakai terbaru lagi di belakang, dayunkan lagi ke belakang bagi Jaka, begitu kurang sempurna pengiriman bola untuk Jaka Taruk. Yuk, bagi Jaka cepat, dan bagi Boya Putih cepat. Kali ini untuk Boya Putih. Jatuh pada nomor punggung satu. Mana bola? Harus kirim bagi bola. Yuk, nomor punggung satu bagi Boya Putih. Sudah naik ke panggungnya. Iya, ternyata bolanya sempurna bagi Boya. Nomor punggung dua. Kali ini sudah naik ke panggungnya. Iya, lagi-lagi mati. Bolanya kosong bagi Boya. Nomor punggung tiga bagi Boya Putih. Kali ini sudah naik ke panggungnya. Ragu-ragu. Satu kali gagal kali ini bagi Boya Putih lagi sempurna. Nomor punggung empat bagi Boya Putih. Layunkan bolanya, mati. Bolanya kosong bagi Boya Putih. Diangkat lagi, layunkan bolanya. Lagi-lagi mati untuk Boya Putih. Kali ini bagi Boya Putih. Nomor punggung enam. Yuk maju ke depan. Diangkat, layunkan. Ya, satu orang lari ke belakang. Iya, awas pada Jaka Taruk. Layunkan ke belakang bagi Jaka. Layunkan lagi ke belakang. Layun-layunkan. Ya, apa yang terjadi bagi Jaka? Ya, awas pada pelintir. Awas pada Boya Putih. Layunkan bagi Boya Putih. Layunkan lagi ke belakang bagi Boya Putih. Layunkan lagi ke belakang. Serang lagi ke belakang. Serang ke depan. Layunkan. Ya, begitu sempurna kali ini. Ya, awas pada apa yang terjadi. Ya, hati-hati. Yuk, awas Boya. Hati-hati Jaka Taruk. Hati-hati Jaka Taruk. Hati-hati Jaka. Hati-hati. Ya, tertembak beri perjalanan kali untuk Boya Putih. Yuk, ternyata sempurna bagi Jaka. Jaka Taruk nomor punggung tiga. Bagi Jaka nomor punggung tiga, mana Boya Putih harus cepat bagi Boya Putih. Diangkat, diayunkan bolanya, mati bagi Jaka Taruk, bolanya kosong. Nomor punggung empat, diangkat, satu kali gagal, kali diangkat lagi bolanya. Ya, ternyata sempurna bagi Jaka Taruk. Nomor punggung lima bagi Jaka Taruk, diangkat Jaka Taruk, diayunkan bolanya. Ternyata lagi-lagi sempurna bagi Jaka Taruk. Nomor punggung 6 bagi Jaka. Sudah naik ke depan bunda. Yuk maju ke depan. Diangkat. Ternyata lagi-lagi sempurna. Yuk kali ini. Untuk lari bagi Jaka. Diangkat. Sempurna untuk Jaka Taruk kali ini. Sorong lagi bagi Buaya. Diayunkan bagi Buaya Putih. Yuk diayunkan lagi ke belakang. Tembak terlalu penembak kali ini. Ya, awas pada pelintar dari di belakang. Sudah sampai untuk Boya Putih. Ya, bagi Jaka Taruk. Bagi Buaya. Nomor punggung tujuh. Sudah naik di depan gundang. Diayunkan bolanya. Bagi Boya Putih. Ya, ternyata lagi-lagi sempurna. Kali ini nomor punggung delapan. Diangkat, diayunkan. Ternyata bolanya kosong bagi Buaya. Yuk, mana dia bola? Bagi Boya Putih. Nomor punggung sembilan. Sudah naik di depan bunda. Ternyata bolanya kosong. Jatuh pada nomor punggung sepuluh. Satu yang ada sepuluh kosong bagi Boya Putih. Sudah naik di depan bunda. Diangkat, diayunkan bolanya. Sempurna.
bagi buaya putih nomor punggung 2. Yuk, sudah naik dia ke panggungnya. Diangkat lagi. Ya, lagi-lagi sempurna bagi Jaka. Diayunkan bola bagi Jaka. Diayunkan lagi ke belakang. Diayunkan untuk Jaka. Diayunkan lagi ke belakang. Tembak bagi Jaka. Begitu sempurna bagi Jaka. Ya, apakah yang terjadi di belakang? Sudah sampai kali ini untuk Jaka. Oke, gelap penyerang. Yuk, kali nomor 8 bagi Jaka. Sudah naiknya ke panggungnya Jaka Taruk. Diangkat, diayunkan bolanya. Ternyata lagi-lagi sempurna bagi Jaka. Nomor 10 10-9-0-10 ada bagi Jaka. Ternyata mati. Kayu punggung kuda menyentuh bagi Jaka. Diayunkan nomor punggung 1. Ternyata lagi-lagi kosong. Yuk nomor punggung 2 maju ke depan. Diangkat, diayunkan. Kasih umpan lebih cakep. Ternyata bolanya hidup bagi Jaka. Jaka Taruk kali ini nomor punggung 3 sudah naik ke panggungnya bagi Jaka. Ternyata sempurna bagi Jaka Taruk. Yuk kali ini nomor punggung 4 sudah naik ke panggungnya. Diangkat, diayunkan Jaka. Tunggu Jaka Taruk. Harus bersamaan penembakan bola bagi Jaka. Diangkat, mati. Bolanya kosong. Yuk bagi buaya kali ini. Bagi Jaka. Nomor 5 bagi Jaka Taruk. Sudah naik ke panggungnya. Diangkat, tunggu. Kutunggu. Satu kali gagal bagi Jaka. Nomor 5 bagi Jaka Taruk. Satu kali gagal. Diulang kembali bagi Jaka. Diangkat Jaka Taruk. Tembak. Dia dapat dikatakan bagi buaya putih. Yuk diayunkan lagi ke belakang bagi buaya putih. Awas bagi Jaka. Hati-hati. Hati-hati. Dia tembak. Tertembaklah dia. Dia pakai terjadi bagi belakang. Diayunkan lagi ke belakang. Awas Jaka. Apakah yang terjadi kali ini? Sudah sampai bagi buaya putih. Purna, diayunkan lagi ke belakang bagi Jaka. Diayunkan bagi Jaka ke belakang. Tembak Jaka. Ternyata begitu kurang sempurna bagi Jaka. Diayunkan lagi Jaka. Tertembaklah dia untuk Jaka. Tukar bebas. Yuk cepat bagi Jaka. Dan cepat bagi buaya putih. Kumi kilu jadi awak nak buaya putih. Celep pada pi jaga cakar ya. Kapan dia negeri. Kali ini nomor punggung 6 bagi Jaka. Ternyata sempurna bagi Jaka Taruk. Yuk kali ini bagi Jaka. Nomor punggung 7 sudah naik dia ke panggungnya Jaka. Ternyata lagi-lagi sempurna bagi Jaka. Kali ini untuk Jaka. Nomor punggung 8 bagi Jaka. Yuk nomor punggung 8 sudah naik dia ke panggungnya. Diayunkan bolanya. Pesona mati. Dua on. Yuk diangkat lagi. Diayunkan. Yuk ternyata sempurna. Satu orang lari ke belakang. Dua orang lari ke belakang bagi Jaka. Yuk diayunkan lagi bola bagi bola putih. Diayunkan lagi bola putih. Dia apa yang terjadi? Tembaklah dia bagi bola putih. Awas. Diayunkan lagi ke belakang. Awas. Terjebaklah satu orang. Meranalah dia. Bersiksalah dia. Sudah sampai kali ini untuk buaya. Nomor punggung 6 bagi buaya. Sudah naik ke panggungnya. Diayunkan lagi bolanya. Bagi buaya putih. Diangkat. Diayunkan. Ternyata bolanya kosong. Mati. Diangkat lagi. Diayunkan lagi bolanya.
terjadah sempurna bagi bola putih. Sudah naik ke pabunga, angkat lagi bola putih. Ya, terjadah sempurna bagi bola putih. Bagi bola putih nomor 9, sudah naik ke pabunga kali ini. Ketimungnya mati, bolanya kosong bagi bola putih. Yuk diayunkan lagi bola putih. Sudah naik dia, diangkat. Nomor 1 bagi bola putih. Ternyata sempurna. Yuk diayunkan lagi ke belakang. Diayunkan lagi ke belakang. Apakah terjadi lagi belakang? Awas bagi jatah. Awas jatah. Diayunkan jatah. Awas hati-hati bola putih. Awas. Begitu kurang sempurna untuk jatah. Istirahat dulu sementara para umum. Sudah membunyikan kuih panjangnya, para pandingan akan segera dimulai kali ini. Awal kepada Kuala Putih. Akan kembali punggung satu. Nomor punggung satu ternyata baik sekali. Yuk, sehingga berlanjut kepada nomor punggung dua. Punggung dua kali ini akan kembali air sempurna sekali. Melampung tinggi sempurna namanya bola kali ini. Punggung tiga. Itulah Buaya Darat akan mencoba kembali angkat sebuah pukulan tembak. Namun ternyata kosong, mati penembakan untuk Buaya Darat kali ini. Kembali berwajib kepada punggung 4. Itulah Buaya Putih akan mencoba kembali menduduki tempat pemukul angkat sebuah pukulan. Lambung-lambung tinggi tempurna sekali hidup. Sehingga pelarian bagi Buaya Putih kali ini. Punggung 5 alias punggung kawasan. Angkat kembali, ternyata baik sekali hidup. Dua orang untuk menuju ke arah yang terakhir, namun ternyata tersedak-sedak sebarang kali ini untuk Sang Buaya Putih, sehingga terkena tembakan bagi Buaya Putih di belakang, sehingga gagal untuk melanjutkan perjalanan untuk menarik ke area smoking. Baik kembali untuk jalannya perbandingan kali ini, Buaya Darat menguasai lapangan, Jakarta Ruh menguasai perbandingan kali ini. Awal kepada Jakarta Taruh punggung satu kali ini. Rupanya punggung satu yang telah hadir juga akan cuci coba angkat kembali. Ternyata pukulan baik sekali hidup, sehingga berlanjut kepada punggung dua. Itulah Buaya Darat berjaga kembali. Ternyata pukulan berarti bagi Jakarta Taruh gagal, sehingga kosong penembakan kali ini. Serang tiga punggung mencoba angkat. Lagi-lagi bola jatuh di luar lapangan, sehingga kosong penembakan bagi Jakarta Taruh. Itulah Jakarta Taruh punggung 4, rupanya Buaya angkat kembali pukulan. Ternyata pukulan baik sekali, sehingga berlanjut punggung 5. Itulah punggung Kansa akan mencoba kembali angkat ayunkan. Ternyata pukulan baik sekali hidup, sehingga berlanjut kepada punggung 6. Persiapan bagi Jaka. Ayo tunggu dulu ya. Sebelum bola dipukul harus bersamaan dengan bola kali. Yuk kembali untuk Jakarta Taruh. Ayunkan kembali punggung 6 kali ini. Dua kali. Tiga kali terkena pelanggaran bagi Jakarta Taruh. Yuk harus hati-hati, tinggal satu kali. Jaka akan pendek, mati kosong penembakan kali, sehingga pukulan dia mengenai sasaran bagi itulah Buaya Putih kali. Yuk kembali kali ini masih Jakarta Taruh angkat pendek sekali, lambung tinggi, namun ternyata bola terpental ke belakang sehingga kosong penembakan. Itulah Jakarta Taruh punggung 8. Yuk, rupanya kali ini angkat kembali ayunkan pendek. Ternyata baik sekali. Masih berulang kembali, ternyata kurang baik Baibun. Yuk kembali kali untuk Jakarta Taruh akan mengalirkan sebuah pukulan kembali. Beta masih yang terbaik. Bola di belakang, yuk. Ya, baik, terima kasih. Akan kembali pukulan. Namun ternyata pukulan balik sekali, sehingga dua orang lanjutan untuk perjalanan balik juga lagi kepada Jakarta Taruh. Sehingga, namun apa yang terjadi? Tembakan tidak beri sasaran bagi Jakarta Taruh tadi. Akhirnya menembus benteng-benteng pertahanan bagi Buaya Putih. Itulah Jakarta Taruh akan membongkar kembali benteng Buaya Putih. Akan lagi tembak. Namun ternyata apa yang terjadi? Sehingga Jakarta Taruh terkena pelanggaran, sehingga tukar bebas kali ini. Ya, rupa-rupanya kurang kelebaran ya antara poin. Baik, terima kasih untuk Buaya Putih kali ini jatuh pada nomor punggung 6. Ya, baik, terima kasih. Silakan maju kepada nomor punggung 6 kali ini untuk Buaya Putih. Akan melakukan servis, semua servis bola kali ini agak gagal satu kali, rupa-rupanya serangan.
akhirnya terbuang kedua kali ikat tebak. Namun ternyata tembakan sudah oke sehingga terkena tembakan. Baik, terima kasih kali ini. Punggung 7 untuk Buaya Putih akan kembali. Sayang ragu-ragu penembakan yang pertama sehingga kedua kali yang dilakukan oleh Buaya Putih akhirnya pukulan balik sekali tebak. Namun ternyata kurang akurat bagi penampakan itulah Jakarta Rup sehingga telah lolos untuk kehong pertolongan kali ini. 8 punggung Buaya Putih. Yuk tunggu dulu yuk, harus bersama dengan pukulan-pukulan yang akan dilakukan oleh itu sentuhan Buaya Putih. Bentuk sekali namun ternyata bola jatuh di lapangan sehingga bola hidup kali ini. Kembali punggung 9 Aika Wali Songo akan mencoba kembali. Aika gagal satu kali penembakan sehingga dua kali sehingga ternyata baik sekali hidup pukulan sempurna kali ini. Punggung 10 untuk Buaya Putih kali ini yang akan hadir akan uji coba. Namun ternyata gagal penembakan kali ini, harus diulang kembali bersama dengan pukulan yang dilakukan oleh sang teman sehingga 10 kembali angka. Ternyata baik sekali hidup akhirkan lagi di bacara untuk anak itulah Jakarta Arup. Namun sehingga bola muntah di tangan Jakarta Arup, namun ternyata masih diayunkan kali ini perlanjutan. Namun ternyata telah selamat bagi Buaya Putih di finish yang terakhir. Itulah Buaya Putih akan mencoba kembali membongkar benteng-benteng pertahanan bagi Jakarta Arup kali ini. Kembali masih dalam pengawasan bola Buaya Putih. Jatuh pada nomor punggung 11. Moga dipersilakan kepada nomor punggung 11 akan kembali pukulan. Ternyata pukulan melambung tinggi sempurna sekali ini sehingga berlanjut kepada nomor punggung 12. Angkat tengah malam kali ini akan mencoba kembali angkat ayunkan namun konsentrasi sejarah tembakan. Namun ternyata bagus sekali. Ia pelarian dua orang kali ini mencoba meluruskan diri. Namun ternyata bola ditahan begitu saja oleh Jakarta Arup sehingga selamatlah satu persatu di finish yang terakhir saudara kali ini. Kembali punggung pertama yaitu punggung satu kali ini akan mencoba kembali angkat. Ternyata lambung tinggi sempurna sekali. Namun sayang tidak ada pelarian bagi untuk Buaya Putih kali ini. Buaya Putih masih dalam pengawasan bola nomor punggung 2 kali ini. Tunggu dulu yuk, harus bersama dengan pukulan yang akan dilakukan oleh sang teman. Kembali passing yang terbaik sekali. Ternyata baik sekali. Itulah Buaya Putih akan merobos benteng pertahanan bagi Jakarta Arup sehingga masih dalam otak-atik bola akan kembali tembak tanpa siwa. Iya, ternyata terkena tembak pertahanan bagi Jakarta Arup kali ini sehingga masih dalam penjualan bola terbakar. Namun ternyata bola muntah di tangan itulah Buaya Putih sehingga gagal untuk mencapai finish yang pertama kali ini. Yuk kali ini Jakarta Arup jatuh pada nomor punggung 9. Baik, terima kasih maju ke depan. Itulah Jakarta Arup akan mencoba berangkat sebuah pukulan. Ternyata pukulan lambung tinggi sempurna sekali berlanjut ke para nomor punggung pertama yaitu punggung 1 bagi Jakarta Arup. Akan kembali ayunkan sebuah pukulan. Namun ternyata bola jatuh di dalam lapangan sehingga penembakan agak sekali bagus sehingga berlanjut ke para nomor punggung 2 Jakarta Arup. Lagi-lagi melambung tinggi sempurna sekali berlanjut ke para nomor punggung 3 punggung Tiko. Kalau tidak ada tolong itu Aikan sempurna sekali. Satu orang kali ini melanjutkan perjalanan bagi Jakarta Arup. Namun ternyata tersedat-sedat di tiga-tiga dalam perjalanan sehingga putar-putar. Itulah benteng-benteng pertahanan bagi Buaya Putih. Apa yang terjadi? Masih bola dikocok angkat kanan tembak. Namun sehingga perbenturan antara perubahan kali ini itu nyala Jakarta Arup sehingga pentegangan terulang kembali kali ini. Yuk, apa belum masih belum terbaik kali ini pentegangan yuk sehingga kembali berlanjut untuk Jakarta Arup akan merobos benteng-benteng pertahanan bagi Buaya Putih. Saksikan saudara, siapa-siapa terjang angkat lagi pendek. Namun ternyata terkena tembakan untuk Jakarta Arup sehingga masih tersisa satu orang kali ini bagi Buaya Putih. Tembak namun tembakan angin angkat lagi. Iya, namun telah lenyap habis di tengah-tengah dalam permainan. Itulah ketegasan bagi Buaya Putih kali ini dalam penguasaan bola jatuh pada nomor punggung 3.
kau tidak ada tiga piko. Oh ya, baik, terima kasih maju ke depan untuk segera pasang kapten itulah untuk Boya Putih yang telah hadir uji coba akan sebuah pukulan-pukulan yang terbaik sekali, namun ternyata pukulan babu tinggi sempurna sekali berlanjut kepada punggung empat. Aikat kursi juga maju lagi kepada Buaya Putih. Lagi-lagi melambung tinggi sehingga sempurna sekali penembakan nomor punggung 5 alias nomor punggung cancel. Itulah Buaya Putih lagi kosong penembakan karena bola jatuh di luar lapangan untuk Buaya Putih. Berlanjut 6 punggung Buaya kembali aikat untuk bola sehingga bola lagi-lagi kosong penembakan kali ini. Punggung 7 itulah Buaya Putih mencoba kembali angkat lagi-lagi. Apa yang terjadi? Kurang masih baik ya untuk diulang kembali kali ini. Kedua kali penembakan rupanya masih konsentrasi sejenak, namun sehingga terjaga baik sekali ya, sehingga berlanjut ke para punggung berapa yang ada? 8. Monggo dipersilakan pergantian passing kali ini yuk. Rupa-rupanya mereka serpung-serpung yang terbaik kali ini yang telah hadir juga akan uji coba kembali angkat sempurna sekali. Akhirnya di sana masih ada ajak kapal, namun sangat terakurat sekali sehingga masih terus berlanjut angkat lagi, namun ternyata tersedak sehingga selamatlah los dari cengkraman bagi Cakataru. Itulah sang pari terhandal dari Buaya Putih. Yuk, apa dengan Cakataru yuk sehingga woy tadi montah mengulia kembali kali ini masih dalam pengesan bola nomor punggung 9. Itulah Buaya Putih mencoba kembali aikat konsentrasi sejenak pendek sekali, namun bola lecing ke arah kanan sehingga pukulan mati bagi Buaya Putih kali ini. Kembali berlanjut ke perang nomor punggung 11. Itulah satu kembar yuk untuk dipersilakan untuk masuk ke kotak pemukul aikat sebuah pukulan-pukulan yang terbaik. Tunggu harus bersamaan dengan pukulan bola kali ini. Kembali masih Buaya Putih mencoba kembali angkat pukulan lambung tinggi, namun ternyata kosong penembakan mati. Itulah untuk punggung satu kali ini, punggung perdana Buaya Putih kali ini. Rupa-rupanya perlahan-lahan untuk masuk ke tempat pemukul tembak, namun ternyata tembakan mati kosong alias. Rupa-rupanya tinggal satu orang. Baik, terima kasih kepada Buaya Putih yuk. Berlanjut kali ini yuk. Apabila bola yang hidup bagi Buaya Putih agar tidak bersusah payah kali ini teman-teman, namun ternyata baik sekali yuk sehingga dua orang kali ini berbondong kembali. Apa yang terjadi? Terjadilah pemulangan kali ini akan perluas benteng-benteng pertahanan bagi itulah Buaya Putih. Ternyata terkena tembak kali ini sana bagi Buaya Putih, namun sehingga Cakrataru telah lenyap habis di tengah-tengah malam permainan kali ini. Kembali Cakrataru menguasai bola jatuh marah-marah punggung 4. Baik, terima kasih maju ke depan. Rupa-rupanya angka kursi akan mencoba kembali sebuah pukulan. Terikat pukulan mantap sekali alias Bakir. Kembali berlanjut punggung 5. Cakrataru mencoba kembali lambung-lambung tinggi sempurna sekali penembakan sehingga berlanjut kepada punggung 6. Bagi Cakrataru mencoba kakau satu kali penembakan sehingga tiga kali terikat pukulan manis sekali. Yuk kali persiapan bagi Cakrataru untuk melanjutkan perjalanan. Tunggu Cakrataru harus bersama dengan pukulan yang dilakukan oleh sang teman kali ini. Kembali 7 aikat, namun ternyata sayang bola mati telah kelapangan kali ini sehingga berlanjut kepada nomor punggung 8. Aikat penembakan sempurna sekali. Satu orang kali ini meluruskan dari penerbangan untuk Buaya Putih, namun sehingga masih mengatakan lagi tembak. Akhirnya belum ada ternyata terkena tembakan bagi Buaya Darat kali ini sehingga masih satu orang kali ini tertangkap di tengah-tengah dalam perjalanan. Tersiksa dia, namun masih terus berputar dalam pengayuran bola kali tembak. Akhirnya terkena tembakan kali ini dan juga lagi kepada Buaya Darat. Akhirnya masih terkena tembakan juga lagi, tembak menembak antara kedua pemain kali ini Buaya Putih dengan Cakrataru kali ini. Mencoba kembali angkat penembakan, tembak lagi. Namun ternyata tembakan tidak berisasan sehingga telah lenyap habis di tengah-tengah dalam permainan bagi Buaya Putih kali ini.
Rungkut aja itu bodoh saja. Lihat kembali kali, masih Buaya Putih dalam lulus sebuah jatuh pada depan punggung Piko. Oto dipersilakan maju ke depan kali ini. Lanjutkan kembali sebuah penembakan-penembakan yang terbaik sekali. Itulah Buaya Putih mencoba kembali, namun gagal satu kali penembakan sehingga kedua kali kali ini. Namun yang terkena mati, iya, ternyata terkena tembakan Buaya Putih sehingga gagal untuk melanjutkan perlindungan di Mong Tartolan. Untuk Jakarta jatuh pada luar punggung 9. Iya, untuk dipersilakan maju ke depan angkat wali sebuah kali ini sangat bervariasi sekali, namun ternyata tembakan mati hanya kosong kali ini. Ya, akhirlah meluncur ke jora ya. Iya, kali ini kembali punggung 2 maju ke depan bagi Cekat Taruk mencoba kembali ayunkan sebuah pukulan-pukulan yang terbaik sekali, namun ternyata melambung tinggi sempurna sekali ya, sehingga berlanjut punggung 4, 2, 3. Ya, maju ke depan kali ini punggung 3 bagi Cekat Taruk. Rupa-rupanya dicium-cium sekali orangnya akan kembali pukulan. Ternyata kosong penembakan orang jatuh di luar lapangan sehingga mati bola kali ini. 8 punggung. Itulah nomor punggung 5 yang seringan dibolik. Ya, angkat kembali. Dapatnya bola kali ini juga lagi kepada Cekat Taruk. Sempurna sekali hidup sehingga berlanjut kepada nomor punggung 6, 7. Ya, punggung 7 Cekat Taruk rupa-rupanya kali ini sedang berantisipasi. Ayo, gagal satu kali penembakan. Yuk, gagal kali. Cekat Taruk kali ini mencoba angkat kembali pukulan. Ternyata banyak sekali. Akhirnya dua orang bergotong-gotong untuk melanjutkan ke arah finish yang terakhir. Namun ternyata tercekat di tengah-tengah dalam perjalanan. Sehingga terkena tembakan Cekat Taruk kali ini. Namun ternyata bola diterus diayunkan ke depan untuk sang teman kali ini. Cekat Taruk masih dalam permainan bola-bola kali ini. Akan lagi. Namun ternyata masih ada belum tembakan kali ini antara teman. Sehingga tembak menimpa kali akal. Akhirnya tembakan akhir yang dilakukan oleh Cekat Taruk kali ini serang. Sehingga telah selamatlah finish masing masing kali ini. Untuk Buaya Putih jatuh pada nomor punggung 4. Ya, untuk dipersilakan kepada Buaya Putih punggung 4 angka kursi kali ini mencoba kembali angkat. Perimbangan rupa-rupanya baik sekali yuk. Sehingga berlanjut kepada nomor punggung 5. Buaya Putih mencoba kembali angkat kembali pukulan. Ternyata baik sekali hidup. Sehingga punggung 6 kali ini sangat bersemangat sekali ayunkan sebuah pukulan. Gagal satu kali penembakan kedua kali. Ternyata mati bola kali ini karena bola jatuh di luar lapangan. Sehingga kosong penembakan. Yuk, punggung 7 angka pacul kali ini coba angkat kembali ayunkan sebuah pukulan. Gagal satu kali untuk Buaya Putih sehingga kedua kali penembakan kali ini berlanjut kepada nomor punggung 7. Sempurna sekali ya, sehingga punggung 8 persiapan bagi Buaya Putih untuk mendarat ke area smoking kali ini. Kembali punggung 8 kali ini akan kembali pukulan penembakan namun mati jatuh di lapangan bola sehingga kosong penembakan kali ini. Segera punggung berapa yang ada? 9. Itulah angka Wali Songo. Rupa-rupanya hadir juga akan menguji coba pukulan-pukulan yang terbaik sekali. Angkat kembali. Ternyata mati. Iya. Namun ternyata terpleset akhirnya jatuh di Hong Kong Kelayan. Ya, kalau wakil untukan lawan lagi. Itulah kecil mongel rupa-rupanya ya. Generasi-generasi muda itu sang pemain dari Buaya Putih kali ini mencoba kembali angkat punggung 10 perlahan-lahan penembakan namun lagi-lagi kosong penembakan mati kali ini karena bola jatuh di luar lapangan kali ini. Punggung 1 punggung patah kali ini acungkan jempol rupa-rupanya angkat kembali masuk ke kotak pemukul kali ini mencoba angkat penembakan lagi-lagi sempurna. Satu orang kali ini melarikan diri untuk mencapai finish. Namun ternyata pukulan bola kali masih mendatar. Kiriman bola mati juga lagi kepada Cekat Taruk. Sehingga tersedat-sedat untuk bepergian ke belakang kali ini. Akhirnya tembak. Namun ternyata terkena tembakan bagi Buaya Putih. Sehingga Cekat Taruk dikejar bola kali ini. Akan lagi tembak. Iya, terkena tembak lagi kali ini. Tembak
menit berkelir cakap taruh balik juga lagi kepada Buaya Putih. Iya, permainan untuk Buaya Putih kali ini masih dialirkan ke belakang. Tembak, iya, namun ternyata berkibar bendera kali ini sehingga terkena tembakan untuk Buaya Putih. Namun ternyata cakap taruh telah lenyap habis di tengah-tengah dalam permainan kali ini. Iya, cakap taruh masih terkena tembakan sehingga cakap taruh menguasai lapangan. Waduh, terkena tembak kembali rupanya Jakarta Taruk. Iya, kali ini masih dalam penguasaan bola untuk Buaya Putih nomor punggung 2. Iya, nomor punggung 2 akan kembali pukulan. Ternyata baik sekali hidup sekitar berlanjut kepada nomor punggung 3. Itulah Buaya Putih yang telah menduduki tegak di kota Bogor, minta ancang-ancang pukulan yang terbaik. Satu kaki gagal penembakan sehingga kedua kali harus bersamaan dengan pukulan bola yang dilakukan oleh sang kawan. Kembali angkat pukulan, namun ternyata bola jatuh di luar lapangan sehingga kosong penembakan. Sedang kali punggung 4 angkat kursi. Itulah mulai Buaya Putih akan mencoba kembali, akan kembali pukulan bola. Ternyata baik sekali hidup sehingga berlanjut kepada nomor punggung 5. Iya, yeah, baik, terima kasih punggung 5 kali ini gagal satu kali penembakan rupa-rupanya. Sehingga kurang baik sekali akan lagi penembakan, namun ternyata gagal kosong penembakan serat. Akhirnya berlanjut kepada nomor punggung 6. Itulah Buaya Putih masih dalam penguasaan bola agak tebak. Iya, yeah, namun ternyata masih kurang kontrol lagi gerakan Arupio. Sehingga selamat lagi home pertolongan kali ini. Kembali mati barusan pukulan. Iya, punggung 7 kali ini berlanjut konsentrasi sejenak kali ini untuk Buaya Putih agar kembali pukulan. Namun ternyata bola terpental ke belakang sehingga kosong penembakan bagi Buaya Putih. Mencoba kembali punggung berapa yang ada? Punggung 9. Iya, wah, si kecil mogel kali ini. Rupa-rupanya angkat tangan kali ini akan mencoba kembali. Berapa yang ada, Mas? Moga dipersilakan maju ke kotak pukulan kali ini. Ajak pukulan-pukulan yang terbaik. Ternyata bagus tinggi sempurna sekali. Akhirnya satu orang kali ini utsel untuk pelarian untuk ke belakang bagi Buaya Putih sehingga keterlambatan bagi sang pelari sehingga masih dalam permainan. Akan lagi ayurkan tembak, namun ternyata masih belum ada tembakan sehingga masih dikocok-kocok di tengah lapangan bagi Cakat Arab kali ini. Akhirnya melontarkan sebuah rayon kembalian, akhirnya terkena tembakan juga bagi itulah Buaya Putih. Yuk, Cakat Arab kali ini bersemangat merayu mengejar poin-poin yang ia dapatkan untuk Cakat Arab nomor punggung 8. Maju ke depan kali ini Mogo dipersilakan apabila sudah terpanggil untuk ayunkan sebuah pukulan-pukulan yang terbaik sekali hidup sehingga Mogo tinggi, namun ternyata bola terpental ke belakang sehingga kosong penembakan. Jaka kalau mencoba kembali punggung 9. Lantap sekali hidup sehingga berlanjut punggung perdana yaitu punggung 1. Jaka taruh angkat ayunkan, namun ternyata lagi kosong penembakan karena bola jatuh di luar lapangan kali ini. Punggung 2, Jaka taruh mencoba, lagi-lagi kosong menembakkan kali ini. Punggung 9, 3 kali ini. Ya, namun punggung 3 rupa-rupanya senyum, tetapi bersorak kembali. Angkat ternyata jatuh di luar lapangan, di dalam lapangan sehingga manis penembakan bagi Jaka taruh kali ini. Kembali punggung 4 kali ini, rupa-rupanya sudah bercocok di kota pukul angka penembakan. Sempurna sekali, satu orang kali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke arah finis. Namun ternyata apa yang terjadi sehingga masih dalam pengecohan bola. Akhirnya sehingga terlalu lama menahan bola, ternyata telah diloloskan ke finis yang terakhir bagi Cakat Taruk kali ini. Yuk, kembali masih Cakat Taruk untuk menguasai bola. Nomor punggung 4, 5. Iya, nomor punggung 5. Untuk dipersilakan kali ini Cakat Taruk mencoba kembali angka penembakan. Mati kosong karena bola jatuh di luar lapangan sehingga kosong penembakan. Itulah Cakat Taruk kepada nomor punggung 6 kali ini. Akan mencoba kembali, akan kembali pukulan. Ternyata melambung tinggi sempurna sekali. Berkata-kata-kata orang mencoba meluruskan diri dari cengkraman bagi Buaya Putih. Namun ternyata
serangan demi serangan balik yang ia hadapi, mampukah Jakarta Aruf akan membongkar benteng-benteng pertahanan bagi Buaya Putih? Saksikan sama-sama terjadi. Ia masih kurang lebar penetengannya. Akan lagi, lembar, akan lagi serang, akan, kamu terlihat pertimbangan awal ini bagi Jakarta Aruf. Itulah masih Buaya Putih terus mendapar, akan lagi, lembar. Itulah Jakarta Aruf sehingga satu orang lolos mencetak skor lagi kali ini. Kembali Buaya Putih jatuh pada babak unggul. Unggul 10. Ya, baik, terima kasih kepada unggul 10 kali ini untuk Buaya Putih. Rupanya sangat bersemangat sekali di tahun ini. Angkat kembali pukulan yang terbaik. Lambung tinggi sempurna sekali pukulan Buaya. Berlanjut kepada punggung 11. Satu tempat kali ini Rupanya maju ke depan. Sangat berkonsentrasi sekali. Angkat kembali pukulan. Namun terlihat pukulan terpantal ke belakang sehingga kosong penimbangan bagi Buaya Putih. Kali ini kembali punggung 1 untuk Buaya Putih akan mencoba kembali angkat sebuah pukulan. Terlihat punggung tinggi sempurna sekali. Berlanjut kepada punggung 2. Ia punggung 2 kali angkat kembali. Lagi-lagi sempurna. Tiga orang persiapan untuk melaju ke garis yang terakhir bagi Buaya Putih kali ini akan mendirikan diri tegak agar ia bunuh kepot kali ini. Terima kasih. Meluncurkan diri cengkraman bagi Jakarta Aruf. Angkat tepat, sempurna sekali. Dua orang kali ini bergotong-gotong untuk meloloskan diri dari cengkraman Jakarta Aruf. Namun ternyata lebar-lebar bola sampai kali ini berhampir. Waktu sudah sampai.